Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Video kali ini Momski mau masak. Momski mau masak buat makan malam. Ini Momski lagi bersihkan labu siam ya. Labu siam yang kecil-kecil mau direbus, mau dibuat lalap. Masakannya sederhana karena yang makan juga cuman bertiga. Cuman bikin labu lalapan, nyambel, goreng tahu, sama Momski pengen makan ikan peda. Ini labunya cuman dibelah-belah jadi dua aja ya. Terus sekarang lagi dicuci biar getah-getahnya hilang. Setelah itu direbus. Ini siapin panci, diisiin air buat ngerebus labunya. Nah, itu tahu putihnya. Nanti dibumbuin, tapi Momski biasanya pakai bumbu instan aja. Nggak diulek-ulek, nggak dimacem-macemin, cuman pakai bumbu instan. Cukup enak sih kalau menurut Momski. Tahunya dipotong-potong dulu ya guys, direndam pakai bumbu instan biar ada rasanya gurih-gurih gitu. Satu tahu Momski bagi tiga karena ya tahunya cukup gede ya. Kebetulan ini bikin tahunya rada banyak. Sesi potong-potong tahunya udah beres. Direndam sebentar ya dengan bumbu instannya biar ada rasa gurih. Bumbunya meresap. Nah, ini lagi masak air untuk ngerebus labu yang di kompor sebelah sana buat goreng tahu. Ini kompornya rada gede ya, soalnya setelannya lagi agak bermasalah, jadi apinya kurang bagus, kadang gede, kadang kecil. Bolak-balik dulu tahunya ya guys. Nah, ini airnya udah mendidih. Kasihin garam dulu ya dikit biar rasa labunya tuh agak gurih-gurih dikit. Labunya dicemplungin, direbus kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini ada cabe udah disiapin buat nyambel. Ini cabenya digoreng ya. Mau bikin sambal terasi. Ini buat makan malam. Pakai lalapan labu sama goreng tahu ikan asin lalapan. Oh, kayaknya mamnya. Cabenya tadinya mau digoreng.
tapi nggak jadi. Cabenya akhirnya direbus aja. Habis itu diulek. Ngopi dulu guys. Ngopinya good day. Ngopi biar seger, biar pusing-pusingnya hilang. Kerjanya jadi semangat. Ngopi dulu yuk. Tahunya udah mateng, diangkat dulu ya. Setelah diangkat, masukin lagi sisa tahu. Tinggal gorengan terakhir ya ini guys. Bentar lagi mateng, kita makan. Ini masih sekali goreng lagi ya guys. Sesi terakhir goreng tahu. Labunya juga bentar lagi mateng. Masakannya sih sederhana, cuma goreng tahu, rebus labu, nyambel, sama goreng ikan asin peda. Tapi itu nikmat banget ya temen-temen. Momsky suka sekali lalapan yang kayak gitu. Setelah rebus labu, Momsky mau lanjut rebus cabe. Cabenya direbus aja ya, terus diulek, kasihin terasi, udah deh jadi sambal terasi rebus. Melihat situasi di luar rumah sebentar, hari ini cuaca cukup panas ya. Ini udah jam 5 sore, tapi masih panas. Tidak ada orang di luar rumah karena cuaca begitu panas. Ada pus. Lanjut ke dapur ya guys. Bentar lagi tahunya mateng, labunya juga mateng. Ikuti terus ya guys video kali ini. Momsky masak-masak. Nah ini ada si Acil. Bocil lagi main sama si Acil. Pus kecil, lucu. Pus ini dibawa dari Jakarta. Padahal pus kampung biasa aja. Nah ini Momsky masih balik-balik tahunya ya. Ternyata lama juga belum mateng. Tuh api kompornya jelek banget, warnanya merah. Harus diservis ini kompornya guys. Terang, udah mateng. Labu sama tahunya udah mateng ya guys. Nah ini sesi ngulek-ngulek. Momsky ngulek sambel nih guys. Kita cepetin aja ya videonya ngulek-nguleknya. Alhamdulillah menu makan malam udah siap. Ada sambal, ikan peda, tahu goreng, sama lalapan labu siam. Menu sederhana. Mari makan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.